Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Ambu. Oke, di video kali ini aku mau bikin ayam goreng saus kecap. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya, yuk ikutin terus videonya, tonton sampai selesai. Nah, untuk bahannya, siapkan ayam. Ini aku pakai bagian sayap ya, sekitar 500 gram. Lalu tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk ya. Sambil nunggu ayam, kita potong bawang bombay ya 1/2. Tiga siung bawang putih. Ini dicincang halus ya. Kemudian potong 10 buah cabai rawit. Kemudian masukkan di satu wadah ya, disatuin. Nah, ini sudah aku siapkan 4 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk rata ya. Nah, setelah ini kita sisihkan lagi. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita aduk rata ya. Nah, untuk minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan ayamnya ya, goreng. Nah, jangan lupa ayamnya dibalik ya, agar matangnya merata. Oke, ini ayamnya sudah matang ya, sudah kecoklatan. Sekarang mau aku kurangin minyak, ini terlalu banyak. Kemudian masukkan bawang putih cincang ya. Lalu diaduk-aduk tumis hingga harum. Lalu masukkan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian aduk rata. Tambahkan 1/2 sendok teh lagi ya, lada bubuk, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita aduk kembali. Oke, kemudian kita masak sebentar biar bumbunya meresap ya. Sip, ini sudah matang, kita angkat dan siap disajikan. Nah, alhamdulillah ini dia hasilnya, ayam goreng kecap. Wow, pedesnya mantap. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.